Baiklah, baiklah. Aku berikan waktu sampai nanti malam. Pikirkan dengan benar dan beritahu aku. Jika kau mau bersikap baik dan tetap tinggal bersamaku, maka kau harus berubah seperti dulu. Kau mengerti kan, Jintu? Baiklah, aku akan datang nanti malam. Sebelum nanti malam, kau akan terkena masalah hingga kau tidak akan bisa dimaafkan lagi, Jintu. Imli, aku rasa Jintu sudah bersikap baik tadi. Tir, aku tidak bisa menunggu sampai nanti malam. Aku akan memberikan pelajaran padamu. Kau ini selalu saja mengajarkanku. Rasakan ini. Baju robot tanah gunakan. Baju robot tanah gunakan. Temanku Jintu, Fir. Ya, kau benar, Fir. Dia pasti akan datang. Ayo bersiap. Kita akan berikan dia pelajaran hari ini. Jintu, kau harusnya merasa malu. Teman seperti Fir mengalami masalah. Fir dan aku akan menjadi temanmu hari ini. Aku akan mematuhi semua perintahmu dan tidak menyakiti orang lain. Baiklah, Jintu. Kita berdua teman baik mulai hari ini. Dan Jintu, kau bebas pergi kemana saja. Aku tidak mau dia ada bersamaku. Aku sudah tidak mau bermain denganmu. Fir, dia bukan Jintu. Apa yang bukan? Ini Jintu. Kau salah, Fir. Dia bukan Jintu. Kenapa bisa begitu? Dia adalah Jintu. Kau tahu itu, kan? Tidak. Akulah Jintu. Lihat ya. Ups. Maafkan aku. Kau melakukan drama ini untuk apa, Jintu? Apa yang kau inginkan? Pertemanan aku dan Fir tidak akan bisa dirusak dengan kenakalan seperti ini. Kami tidak mudah dipisahkan. Jintu, kau harus tahu, kita semua ini teman. Kau juga boleh tinggal bersama kami. Kau tidak perlu menjauhkan kami. Jintu, dia sudah datang menemuimu setelah lama tidak bertemu. Tapi aku sangat menjagamu. Kau boleh pergi dan tinggal bersamanya. Maafkan aku, Fir. Aku sangat menyesal. Mulai sekarang, kalian semua adalah teman-temanku. Tidak, pesawat ini berbalik arah dan mengarah kepadaku. Cepat selamatkan pesawat di bawah sana, Jintu. Siapa kau? Aku tidak kenal padamu. Pesawat yang mana? Aku harus menangkapnya. Apa yang terjadi? Dan kau ini siapa? Kau selalu datang menyelamatkan kami, robot tanah. Ada apa, Culbul? Kenapa semua orang bertepuk tangan? Ceritanya panjang. Tanya saja pada Fir. Banti, bagaimana kau bisa terbangkan pesawat? Perlihatkan caranya padaku. Tidak, ibu. Pandai sekali. Ha.
kau pergi kemana, anak kecil? Kau tidak akan bisa lepas dari kejaran topiku. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menghancurkan topiku. Tapi kau, anak kecil, bisa menghancurkannya. Ini, terimalah lagi. Tolong! Tolong! Tolong aku, Fir! Tuan Topi, kau harusnya menangkap Fir, bukan aku. Bersiap, siaga, lari! Sampai jumpa, Fir! Fir, aku ini bukan petarung. Aku ini penjual topi. Tanpa topi, aku tidak akan ada artinya. Aku orang biasa yang penuh kasih sayang. Maafkan, Fir! Lihatlah, jin itu sudah datang. Mana tukang topi itu? Aku tidak akan memaafkannya. Dia tidak memberikan topinya padaku. Baju pengeboran gunakan. Baju pengeboran digunakan. Kau memang pemberani, Fir. Kau sudah berikan pelajaran yang bagus pada mereka. Kembalilah ke planet tempat asalmu. Kembalikan semua emas yang kau ambil dari sini. Ayo cepat. Ini. Bravo, tolong. Jangan tinggalkan kami. Tolong, jangan tinggalkan kami. Kami ikut denganmu, Bravo. Dengan satu syarat. Jangan pernah mengganggu orang baik. Kita akan membuat dunia kita sendiri lebih indah lagi. Dan tentunya juga lebih aman. Janji! Janji! Kami janji! Kami janji! Ayo semuanya, sekarang sudah membaik. Kita bisa kembalikan semua emas yang ada ini. Jintu, kembalikan emas ini pada pemiliknya masing-masing. Agdam, bagdam, alam, palam, ikadam, tikadam, dum, dan, du.